dijadikan akan Allah dijadikan Allah Taala akan maut ni daripada nur, daripada cahaya, dan ada bagi maut tu dia ada 70,000 kaki. Ha, maut menatang hak nama maut, kita nak panggil apa, dia bukan orang, dia bukan malaikat, dia maut. Tu ikut mudah panggil, nak kata menatang bukan, nak kata orang pun bukan. Dia ada 70,000 kaki dan 4,000 sayap, dan penuh pada segala tubuhnya tu dengan mata dan lidah. Seluruh tubuh dia tu ada mata dan lidah, dan tiada seorang jua pun daripada segala makhluk, daripada manusia dan jin dan unggas binatang lah, dan barang yang bernyawa, melainkan ada pada tubuh maut itu sebanyak-banyak bilang muka dan tangan. Jadi hak rupa yang ada di tubuh dia tu adalah sebanyak mana rupa makhluk yang hidup di atas dunia ni. Allah. Dia tak gerun ke mana tengok. Gerun sungguhlah kalau Allah buka hijab kita, pakai memang tak boleh hidup dah. Tengok lagu tu punya keadaan. Ni pun mok saja, tak kira malaikat zabaniyah lagi tu. Yang kata 19 orang malaikat zabaniyah, yang kata sama banyak dengan huruf bismillahirrahmanirrahim. Kata setengah termasuk malaikat Malik sebagai penjaga neraka. Kaki dia di dasar, ubun dia di, di apa, ubun dia di, kita panggil apa? Apa? Atas kali tu panggil apa? Dasar, bawah, atas panggil apa? Panggil apa? Oh, orang Melayu kan, cakap Melayu kan cakap orang putih ni. Orang panggil apa? Orang panggil apa? Dasar, bawah, atas dia panggil ni. Kira duduk tebing neraka tu, ketika ahli neraka dia sampai di tebing neraka, dia nampak kepala malaikat zabaniyah. Nampak kepala malaikat zabaniyah, sini duduk riau. Bila kita tengok malaikat zabaniyah, kita menangis. Malaikat Malik, malaikat Malik menjaga neraka, dia kalih. Dia suruh kita diam. Dia marah, diam. Tak gitu riau. Kaya apa? Soalan tak kaya apa? Atas dunia dulu awak tak kaya siap dengan dosa. Masa kita buat dosa ada, kita kaya? Tak kaya. Bangga lagi ada. Imam Al-Hasan Al-Basri dalam satu riwayat sebut dia pakai jubah. Dia pakai jubah dan dia tulis kesalahan yang dia pernah buat. Sama ada salah tu bagi kita mungkin tak salah. Syekh Junaid Al-Baghdadi dia kata apa? Hasanatul Abrar Sayyiatul Muqarrabin. Baik di sisi kita tapi buruk di sisi depa. Baik di sisi kita tapi buruk di sisi depa. Benda hak tak berdosa pun di sisi kita, tapi di sisi depa seolah berdosa dah. Sebab tu kata tak kira salah tu sama ada di sisi kita ataupun di sisi dia, dia tulis. Dia tulis di baju dia apa tu, sampai penuh baju, sampai penuh di baju dia. Lepas tu dia duduk sengat, dia menangis. Orang tengok daripada jauh dia menangis. Tengok siapa menangis ni, aku duduk baca salah aku kat Tuhan. Tengok. Awak dia tak yakin kat Tuhan mau pengampun. Allah yakin. Bukan tak yakin. Tapi malu. Malulah. Sungguh pun Allah ampun. Allah terima taubat. Kalau kita sungguh-sungguh bertaubat, cukup rukun taubat, insyaAllah Allah terima. Tapi bukan tugas kita nak memutus sama ada Tuhan terima ataupun tak. Tuhan kata dia terima. Ya, hak tu balik dia. Balik kita boleh kita kata. Mesti punya. Bukan tugas kita nak memutus. Tengok nah. Malu. Malu dia dengan kesalahan dia. Kita tak. Kita tak malu. Kita bangga pula. Dengan amal maksiat. Dengan amal dosa kita buat. Kita bangga pula. Tu kata. Bila malaikat Malik kalih kepada penghuni neraka, dia parah. Dia suruh diam. Diam. Lah kali dia kata dengan keadaan duk tangan pua kaki berantai, duk berantai merengkek, dia kata hai malaikat, hai penjaga neraka, kasihanilah kami, inilah perakhiran kami, kami saat gini nak masuk neraka dah, tak ada apa yang kami boleh buat selain daripada menangis, izinkan kami menangis. Maka malaikat mok pun dengan izin Allah, tak apa kalau tu menangis. Nangis kat tebing neraka sebelum ditolak masuk dalam neraka, nangis tebing neraka, keluar air mata, keluar darah, keluar nanah daripada tubuh sehingga kecut habis segala badan-badan. Dan kemudian disebut lepas ditolak jatuh dalam neraka, ambil masa berapa puluh tahun nak sampai ke dasar.
Kata setengahnya dalam perjalanan lebih kurang 30 tahun, api yang di dasar tu tembok meletus. Meletus, pak tembok naik balik. Naik balik ke dasar, jatuh balik. Ambil pula obat tahun nak turun pula dah. Itulah akhirat. Cuma pasal kita duk ingat kata malam ni kita nak memperkenalkan kematian. Iaitulah kata nama al-maut. Dan berkaitan dengan azab, mungkin tuan-tuan bisa dengar lah banyak dah. Tapi dengan berkaitan dengan makhluk yang nama al-maut ni, kita tak apa nak apa dengar sangat. Holiknya kita duk dengar kata apa, malaikat turun tiga orang. Bagi orang fasik, bagi orang kafir ataupun orang mukmin. Sama ada malaikat azab ataupun malaikat rahmat. Iaitulah ketika nak mati. Balik kita dah dengar kisah tu. Sebenarnya sebelum tu, ramai lagi yang mai. Banyak benda lagi yang mai. Antara yang masyhurnya, inilah kematian ni. Yang Allah tajisim. Allah buat rupa jisim, tubuh badan semua ada. Pi petuntun depan kita. Aku kematian yang kamu nak lari. Aku ni kematian ni. Yang hari ni mendatangi kamu. Aku. Sebab tu kita tengok orang nak mati Allah. Terbeliak je mata. Kata setengahnya sebab dia tengok sendiri malaikat mu tarik roh dia. Bila roh tu keluar, keluar sambil dia duduk tengok roh dia keluar. Roh yang sebati berapa puluh tahun ni tiba-tiba nak bercerai pada badan. Padahal dia sifat dia hulul dah, dia berjelera dah dengan kita. Ni nak pisahkan daripada jasad kita. Keluar, mata terbeliak tengok roh keluar. Sebab tu hak sunnahnya bila kita ziarah orang nak mati, sunat utamakan kita pertama sekali bila dah mati tutup mata dia. Allahumma ghafir lahu, Allahumma ghafir li fulan bin fulan, tutup mata dia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setengah orang takut bini. Oh, wak mata terbeliak, wak. Binilah. Masa muda sayang sungguh mata lagu tu. Ada seronok pun ada. Seronok pun ada. Siapa dia? Untuk lelaki. 30 tahun dah aku duk tahan nak menikah seorang lagi. Tak boleh, tak boleh. Nak mati hari ni. Lega dia kata. Tapi insyaAllah orang sini, untuk lelaki sini tak macam tu. Tak ada masalah pun.